waktu itu ditendang anu itu kok macar gini aja yang penting diobati bar mari itu bekas tendangan sepatu Pak ya berarti kaki kanan sengajem ya bagian tubuh ada Pak ya mulai jam 3 jam 3 sampai jam 5 jadi 5 ini karena saya teriak-teriak minta tolong dari pom itu juga ternyata diperlakukan sama sehingga jawabnya itu juga sama tapi karena dia terus teriak-teriak minta tolong baru bisa ditolong oleh jamaah masjid seorang jamaah haji yang baru keluar dari sana makanya dia dengar kalau di sini ada teriakan tolong akhirnya kemudian saya baru bisa ditolong dilepas lakban saya di tangan di mata kaki ya saya baru bisa posisi duduk karena waktu itu saya nggak bisa posisi tengkurap karena mungkin lebih satu jam ya alhamdulillah dengar masih memberikan pertolongan pada saya. Oh, gak ada. Malam, Pak. Jam telu. Ya. Tapi setiap setelah selesai kegiatan, ya pulang. Kalau sedang ada kegiatan. Sore itu saya masih jam 9.30 itu baru pulang dari becek sunatan di Legong. Ya. Itu dari Mas Arif itu putranya dititahkan. Saya juga datang ke sana. Setelah itu, saya jam satu saya pun bisa tidur karena memang kebiasaan saya jarang tidur di luar jam 12 begitu ya. Oke, terima kasih Mas atas semuanya dan wah, gini aja yang penting diobati bar mari. Bekas tendangan sepatu Pak. Ya. Dikasih tangan sengaja. Ya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.